Kamu adalah yang pertama mengetuk-ketuk pintu hatiku tanpa suara nyata, tapi terasa nyata. Aku melamunkan potretmu dengan impian-impian gila. Perhatianmu seolah kamu begitu menginginkanku. Panggilan sayang itu mengalir darimu, menyejukkan panas hatiku. Sebenarnya aku kesulitan mengartikan maksudmu. Sebab kamu tidak pernah jelas-jelas meminta hatiku. Tetapi sikapmu padaku tak seperti seorang teman dalam pemahamanku. Kamu selalu berlaku lebih dari yang kuharapkan. Kamu selalu meminta pendapatku untuk setiap hal yang ingin kamu lakukan. Bukankah itu artinya aku adalah seseorang yang kamu anggap spesial? Pernah kita berjalan berdua, lalu kamu tiba-tiba menggandeng tanganku tanpa berkata apa-apa. Kamu tahu, untukku itu yang pertama. Aku baru mengerti, pergandengan tangan saja bisa berpengaruh sekuat ini sampai membuatku hilang kendali. Aku tidak berkomentar apa-apa, sebab sibuk meredakan ledakan dalam dada. Berlebihankah? Menurutku tidak. Bukankah yang pertama selalu meninggalkan kesan yang luar biasa? Mungkin serupa majas hiperbola, aku tersengat perasaan yang tidak bisa aku ungkap. Mulai berharap lebih dan lebih dekat. Tapi kamu hanya diam di tempat. Apakah memang aku saja yang berharap? Semakin lama, aku semakin dilema atas ketidakjelasan di antara kita. Sampai datang beritamu dari seseorang, akhirnya sampai juga di telingaku, bahwa kamu tak lagi sendiri. Ada dia yang kamu jadikan pujaan hati. Aku mematung dihantam bingung. Apa maksud baikmu jika tujuanmu bukan aku? Apa maksud panggilan sayang itu jika kamu tak menyayangiku? Aku terlalu cepat berharap, sedang kamu hanya tersesat. Betapa aku rasa bodoh atas kepercayaan diriku ini. Kukira kamu juga menginginkan kita lebih dari ini. Sesakit apapun dirasa hati, aku rela melepaskanmu pergi. Aku sadar diri, di sini hanya aku yang jatuh hati.